enak juga sih. Nuansanya gimana, Pak? Ya, nuansanya sih enak, sejuk gitu kan, masih pegunungan gitu. Setelah melihat banyaknya pocong dan lain-lain itu gimana? Ya, agak serem juga sih gitu kan, tapi ya ini kan udah, mungkinnya udah punya Kang Ujang, jadi ya mungkin udah di netralin itu. Karena sekarang itu banyak sekali orang-orang terbalik ya, sampai takut tapi sama Allah tidak takut, kan begitu. Di sini banyak sekali mengandung filosofi, karena keranda mayat bahwasanya kita juga akan mati, dan pocong, dan kita ini ketika mati ya akan seperti ini. Jadi semuanya adalah penuh dengan edukasi untuk meningkatkan iman juga itu. Dengan itu, tulisan-tulisan yang ada di dalam tadi untuk mengingat kematian. Ya, mengingatkan kita bahwasanya takut satu hanya kepada Allah, perbanyak selawat, perbanyak istighfar, dan selalu perbaiki.